Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb." Maksudnya, dalam diri manusia itu terdapat seketul daging. Apabila elok daging tersebut, maka eloklah keseluruhan anggota badannya. Apabila rosak daging tersebut, maka rosaklah amal perbuatannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan sebagai hati. Hati yang bersih adalah anugerah yang indah daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada hamba yang dikasihinya. Hati yang bersih menyebabkan kehidupan seseorang itu menjadi kehidupan yang sangat gembira dan diberkati. Sedangkan hati yang kotor pula menyebabkan kehidupan seseorang itu dipenuhi dengan konflik dan juga kesusahan. Kerana itulah Nabi SAW sentiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa. Dan Nabi SAW sendiri selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan. Maksudnya, Ya Allah, ku memohon kepadamu agar dikurniakan hati yang sejahtera dan lidah yang bercakap benar. Sidang pendengar rahimakumullah, marilah kita sama-sama membersihkan dan menggilap hati kita ini dengan pelbagai ketaatan dan ibadat sempena bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga bulan Ramadan ini akan bertambah gemilang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.